Masyarakat Literasi Yogyakarta atau MLY ini kami gagas sebagai media apa namanya aliansi bersama yang membawahi atau menaungi semua kegiatan literasi, baik itu literasi yang base-nya di buku, di film, di karya-karya seni, maupun juga kawan-kawan literasi yang memang mereka bergiat menggunakan media lain. Itu pertama. Maka masyarakat literasi Jogja ini lintas sektoral, lintas apa namanya juga termasuk tema ataupun isu yang diusung. Nah, kami sepakat yang kami angkat adalah buku, karena buku ini kami maknai sebagai ibu peradaban yang bisa menjaga nilai-nilai demokrasi di rumah Indonesia. Itu prinsip kami para pegiat literasi. Di kemudian ketika ada bentuk-bentuk yang dilancarkan dalam hal ini oleh aparat di Jogja, memang tidak terjadi sweeping, hanya di beberapa daerah. Kalau sesuai dengan yang dirilis itu, kawan-kawan media bisa membaca kronologinya secara detail di situ. Kita harus merespon terkait dengan edaran apa namanya dari pihak kepolisian maupun untuk intimidatif dan dalam tanda petik ya, karena khusus untuk Jogja ada kawan dari apa dari kami, salah satu penerbit apa Resis dan juga Narasi dan salah satu toko buku di pojokan dorongan sana, toko buku Budi, itu memang tidak terjadi penyitaan. Hanya ketika didatangi berkali-kali dan ditelepon berkali-kali, itu salah satu bentuk teror tersendiri bagi kami. Itu maka kami mencoba membicarakan bersama, ini persoalan bersama, ini persoalan bangsa yang kemudian kami rumuskan dalam itu maklumat. MLY atau Masyarakat Literasi Jogja merangkul salah satunya dari akademisi, dari paralegal, dan juga budayawan. Kita menulis semua nama-nama yang kita anggap sepuh, kita anggap cukup mewakili suara para pegiat literasi ini. Dari sekian nama, kalau di akademisi dan tokoh agama, kita sudah menulis Buya Sapi Mari, dan juga kita menulis akademisi dari apa namanya ST Sunardi, termasuk juga Bapak Ruh dan Romo Baskoro dan semua yang concern di situ, Romo Budiawan juga. Hanya Pak Faruk yang kemudian waktunya cukup slow. Pasca mengajar, beliau menyanggupi akan hadir di tengah kita. Itu terus di paralegal hukum, buku dan hukum, jelas kami akan meminta tolong kawan-kawan dari LBH dan Pusham. Itu. Terus untuk konteksnya di sini budayawan, kami juga menulis nama-nama gitu. Dari Pawang Hariwangyu dan juga seniman-seniman yang kita anggap cukup mewakili, dan salah satunya juga Mas Garin Lugroho. Dari sekian nama, ternyata lagi-lagi yang cukup solo Mas Garin. Jadi kapasitas Mas Garin di sini ini sebagai salah satu budayawan bagian dari pegiat literasi yang ada di Yogyakarta. Kita tahu karya film Mas Garin apa namanya yang ngangkat Aceh, puisi tak terkuburkan, itu jadi salah satu representasi tersendiri bagi kami. Kenapa kami minta tolong ke Mas Garin hadir begitu? Itu. Ini pengantar singkat dari kami, Masyarakat Literasi Jogja. Harapannya kawan-kawan media dan kawan-kawan yang hadir di sini betul-betul melihat bahwa aksi ini, kalau kita anggap sebagai aksi ya, atau gerakan Masyarakat Literasi Yogyakarta ini betul-betul pure mengusung buku gitu sebagai ibu peradaban.
Dan pasca pembacaan maklumat dan pasca orasi, kami tidak akan berhenti untuk MLI ini, untuk mengawal maklumat ini. Kami akan terus membuat agenda-agenda diskusi biar tergeser teror itu. Seperti itu. Bahwa kita paham dan kita tahu data menunjukkan angka melek literasi di Indonesia itu nomor 2 dan urutan paling belakang. Itu menyedihkan. Gitu. Dan kita tahu dan dari pemerintah mewakili Kemendikbud sedang gencar-gencarnya untuk gerakan melek literasi. Dengan gerakan bisa membaca, gerakan literasi nasional, gerakan literasi bangsa, termasuk juga gerakan literasi sekolah. Permen Kemendikbud nomor 23, 15 menit membaca sebelum belajar, itu masuk di gerakan literasi sekolah. Sementara gerakan literasi masyarakat, bahwa Dikmas, ini gerakan bisa membaca. Dan kita tahu, ada 6.000 taman bacaan masyarakat seluruh Indonesia. Nah, kalau kita tidak mengawalinya, apa tidak mengawal dan menemaninya kawan-kawan penggerak literasi ini, isu buku yang kemudian dengan mengalihkan tema-tema tertentu, ini akan berimbas kepada akar rumput, terutama teman-teman di taman bacaan masyarakat juga. Jadi pemahaman buku ini tidak sebatas para pekerja, baik penulis, penerbit, ataupun toko buku. Tapi di situ ada harus hadir, ada pembaca. Pembaca yang selama ini tidak selalu dianggap, ya. Selalu abai, hanya sebatas objek, ya. Harus kita hadirkan juga sebagai subjek. Gitu. Itu pengantar saya, Bapak dan Ibu sekalian. Maaf kalau ada salah sikap, salah kata dari saya, Pak Is, mewakili masyarakat literasi Jogja. Harapannya aksi ini bisa cukup membuahkan hasil, ya. Tidak hanya bagi masyarakat Yogyakarta, tapi juga targetnya sampai di kemudian ke daerah-daerah lain. Begitu. Kita mulai dari Jogja. Terima kasih. Selamat siang, kawan-kawan. Yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan panitia dari masyarakat literasi Jakarta, bahwa ini berawal dari keresahan teman-teman masyarakat literasi Yogyakarta yang 2 pekan ini mengalami kondisi di mana mereka didatangi oleh intel, didatangi oleh pihak kepolisian, didatangi oleh kelompok orang yang ingin melakukan baik itu penyitaan buku, ancaman, dan memang kondisi saat ini masyarakat literasi Yogyakarta lagi resah dan berpotensi untuk mengalami persoalan terkait dengan buku-buku, baik itu penerbit, baik itu penulis, baik itu toko-toko buku yang saat yang 2 pekan ini lagi marak adanya sweeping, penyitaan, dan penggeledahan terhadap baik itu di toko-toko buku. Alhamdulillah Jogja belum sampai jauh, sampai dengan penyitaan maupun sweeping, tapi sudah ada tindakan ancaman dan mendatangi setiap toko-toko penjual buku maupun penerbit maupun penulis untuk bertanya tentang buku-buku yang dia tulis atau buku-buku yang dia terbitkan. Dan inilah yang menjadi awal keresahan itu. Nah, LBH melihat dalam persoalan yang dialami oleh masyarakat literasi Yogyakarta bahwa sebenarnya teman-teman secara konstitusi itu punya hak yang harus dilindungi oleh hukum. Bahwa teman-teman yang selama ini melakukan kerja-kerja sebagai penulis, penerbit, penjual, maupun yang membaca, karena ini tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa ini kita berbicara buku.
itu punya hak secara konstitusional untuk dilindungi secara hukum dari tindakan apapun, baik itu ancaman, penyitaan, penggeledahan maupun sweeping. Kalau kita berbicara konstitusi negara Indonesia itu jelas, kita berpijak pada Undang-Undang Dasar 28, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas, itu memberikan perlindungan terhadap teman-teman. Misalnya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang misalnya. Adapun misalnya pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan segala bentuk, misalnya segala jenis saluran yang tersedia. Artinya bahwa teman-teman yang selama ini punya pekerjaan sebagai penulis, penerbit, dan toko buku itu secara hukum dilindungi, dan negara harus punya kewajiban melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak teman-teman yang saat ini lagi resah, yaitu masyarakat literasi Yogyakarta. Adapun ruang LBH ini sebagai tempat teman-teman melakukan aksi, diskusi, dan menyampaikan pendapat, ini bagian dari dukungan lembaga LBH Jogja. Apabila kedepannya teman-teman merasa ada ancaman maupun sweeping maupun penyitaan, bahwa LBH Yogyakarta berkomitmen mensupport teman-teman, berkomitmen mendampingi teman-teman di dalam persoalan yang akan datang. Mungkin itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunitas Literasi Jogja, para aktivis, jurnalis, dan tamu undangan yang berkenan hadir hari ini. Saya kebetulan sebenarnya bukan sarjana hukum, saya sarjana sosial budaya, ya. Saya kuliah hampir semua tidak pernah di hukum. Tapi saya ingin bicara, saya konteksnya nanti dalam menyinggung hukum sedikit. Sebelum masuk ke ranah itu, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa problem yang hari ini diterima oleh teman-teman, terutama komunitas buku, ya, saya sebut sebagai komunitas buku, baik itu penjual atau baik itu penerbit dan yang lainnya, itu sebenarnya bagian dari proses yang saya sebut sebagai tragedinya. Kalau kita baca sejarah berbagai peristiwa, entah itu pembakaran buku, pemberangusan buku, ataupun pelarangan-pelarangan buku, sebenarnya itu hampir, ya, hampir semua itu hadir di dalam konteks yang disebut sebagai transisi politik, reposisi politik, atau bahkan kemudian kita sebut sebagai bagian dari pertarungan rezim politik. Dan ini saya kira yang harus penting. Mengapa kemudian setelah simposium 65, kebetulan saya hadir di sana, simposium 65, kemudian isu ini bergulir. Ya. Isu ini bergulir kuat, dan ranahnya kemudian disasar adalah buku-buku kiri. Padahal sebenarnya kalau kita baca juga sejarah problem pemberangusan buku di Indonesia, hampir ribuan buku yang sudah diberangus, ya, sejak 666 setelah peristiwa, bahkan mungkin Soekarno juga, sampai sekarang itu hampir ribuan. Dan buku-buku itu tidak hanya buku-buku kiri, buku-buku yang berbicara soal nasionalis, buku-buku kiri yang bahkan bicara soal ekstrem kanan, bahkan buku-buku yang tidak sama sekali menyinggung soal kiri dan kanan. Artinya apa? Saya ingin mengatakan seriusnya problem ini tidak hanya diletakkan pada konteks misalnya kita dibawa pada isu komunisme kiri dan yang lainnya, tapi ini isu sudah menyangkut pada konteks perlawanan terhadap akal sehat sebagai martabat kemanusiaan kita. Ini sebuah ancaman terhadap martabat akal sehat kita. Saya sepakat bahwa buku adalah jendela dunia, buku adalah ibu dari peradaban. Bahkan buku kalau dalam konteks Yunani itu disebut sebagai patrimonio. Dia sebagai sebagai bagian dari ibu segala dewi yang pada waktu itu ada. Ibu keadaban, ibu yang melindungi. Jadi sebenarnya peradaban pemberangusan buku adalah satu item yang saya sebut sebagai buku tragedi. Kemudian
Mengapa kemudian ini bisa terjadi? Sebenarnya sasarannya bukan pada letak fisik bahwa buku itu kemudian dibakar atau tidak. Ini bagian pesan, message sebuah yang disebut sebagai teror. Ya, message teror bagaimana kemudian tubuh kepatuhan ini kemudian dibentuk. Tubuh kepatuhan, rezim ketakutan itu membentuk apa yang disebut sebagai tubuh kepatuhan. Kepatuhan itu impersonal. Jadi sebenarnya ketika aparat mendatangi resis, mendatangi narasi, mendatangi teman buku itu, tidak sedang ingin memberangus buku resis semata. Tapi ingin membangun pesan bahwa, nih, kekuasaan tidak boleh diganggu. Kekuasaan ini adalah satu zona yang tidak bisa disinggung. Entah itu nanti kemudian bergeser pada ketelah kiri, habis ya kemudian kanan, kemudian mungkin tengah juga. Mungkin apa saja yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang disebut bagian rezim, maka itu jadi berangus. Ini ancaman. Sebenarnya ancaman bukan semata ancaman pada buku-buku kiri atau komunitas literasi. Ini ancaman terhadap dasar peradaban manusia yang disebut sebagai ilmu pengetahuan. Ya. Maka saya katakan, buku sebagai bagian dari ibu peradaban karena dia menyimpan pengetahuan. Dan salah satunya, saya setuju yang namanya Kennedy, bahwa buku itu berkaitan erat dengan identitas dan berkaitan erat dengan memori. Memori, identitas bangsa, identitas kita sebagai keadaban manusia tidak mungkin bisa hadir tanpa adanya memori. Padahal ketika memori itu bicara pada teks, ya, apa yang kita baca akan masa lalu, apa yang kita baca akan kondisi kita itu ditentukan oleh apa yang kita asupkan dalam otak pikiran kita. Dan ini berbahaya kalau kemudian semua dilarang. Maka saya kira, saya mendukung sekali Pusdam UI Yogyakarta, mendukung sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, apa yang kemudian dibangun hari ini adalah bentuk dari pesan kita juga pada kekuasaan. Karena kekuasaan juga tidak tunggal. Hari ini di Jakarta, elit-elit Jakarta, tidak kita bicara bahwa apakah rezim pelarangan ini adalah wajahnya tunggal, tidak gitu. Artinya juga banyak artikulasi-artikulasi fragmentasi dalam kekuasaan. Maka kita ingin membangun pesan, dan pesan ini satu kata mungkin bisa dimaknai sebagai perlawanan kita bagian masyarakat literasi, ingin mengatakan bahwa jangan potong nih hak saya untuk berpengetahuan. Karena berpengetahuan seperti yang disampaikan oleh teman LPH tadi, bagian dari hak asasi manusia, ya, dan itu harus dilindungi oleh negara, dan negara harus memberikan ruang yang sebebas-bebasnya terhadap apa pengetahuan. Kedalam konteks hukum, orang membaca itu tidak sama dengan orang sama faham gitu. Kalau kemudian orang membaca buku dan dilarang membaca buku, maka orang-orang rezim orde baru yang mencipta buku-buku misalnya anti komunisme itu semua harus dihukum karena mereka membaca buku-buku itu, membaca buku-buku semua itu. Jadi membaca buku bukan sama dengan ikut dalam faham itu. Ini sebenarnya keliruan. Maka sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa membaca buku, menjual buku bukan bagian dari apa yang disebut kekhawatiran mereka, sebagian dari sekelompok komunitas yang ingin membangkitkan misalnya ideologi tertentu atau misalnya komunisme hari ini gitu. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua, memang undang-undang atau payung hukum yang disinggung oleh Mbak Titis tadi tentang undang-undang perbukuan kita belum ada. Draft undang-undang itu masih digodok, tapi masih belum jadi konsen atau belum jadi prioritas utama dalam konteks pembentukan perundang-undangan. Tapi catatannya pula, saya tadi diskusi di belakang, catatannya, undang-undang itu bukan juga satu-satunya kawan-kawan. Kalau kita bicara kemerdekaan berpikir kita, undang-undang kata-kata kadang-kadang menjebak kita pada konteks kebudayaan disebut fetisme hukum. Kita kadang-kadang percaya bahwa undang-undang itu menyelesaikan masalah, padahal undang-undang bisa diisi oleh hutan apapun. Apalagi saya bicara ya, apalagi dibicara rezim politik hari ini atau rezim kekuasaan hukum hari ini. Sama sepertinya kita menolak hukuman mati. Ada orang yang menolak hukuman mati, ada orang yang tidak setuju hukuman mati, tapi ada yang mendukung hukuman mati. Banyak orang yang menolak hukuman mati karena apa? Tidak percaya sebenarnya pada rezim hukum hari ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum itu sendiri. Maka saya kira memang penting, ya, menjadi tahapan penting undang-undang perbukuan atau yang memberi payungan, sehingga ya dalam konteks tertentu jaminan-jaminan itu dan rasa nyaman, keamanan dan sekalian apapun itu bisa. Mungkin di Yogyakarta keterbukaan itu luar biasa, kecepatan perlawanan juga luar biasa, tapi di daerah-daerah pengetahuan akan hadir itu atau apalagi intimidasi, teror dan yang lainnya yang dilakukan begitu masif hari ini itu bisa membuat orang seolah-olah percaya bahwa rezim itu benar gitu. Apa yang dilakukan oleh negara hari ini misalnya dengan sweeping buku dan itu benar gitu.
Dan saya katakan itu tidak ada benarnya. Maka sebenarnya bentuk perlawanan hari ini atau bentuk kontestasi hari ini, kita juga memberikan pesan bagi negara. Kita memberikan pesan seperti mereka juga sedang membangun representasi pesan. Ya, membangun pesan bahwa ini loh, saya enggak boleh diganggu. 65 terjadi pembantian, bukan sebenarnya bukan hitung-hitungan angka berapa yang mau dibunuh, bukan, tapi pembunuhan massal begitu genosida, begitu luar biasa itu dibangun untuk membangun satu siklus yang disebut sebagai siklus ketakutan, tubuh kepatuhan, dan kemudian membangun rezim kekuasaan yang established hingga hari ini gitu. Jadi ini saya kira penting. Maka usaha untuk mendorong payung hukum saya sepakat, tetapi harus didorong pada kekuatan komprehensif juga, pada gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan ekonomi juga, gerakan-gerakan yang menyatu dengan misalnya politik juga. Kalau hukum diletakkan hanya semata pada konteks formalitas normatif, maka kita terjebak pada apa yang disebut fetisme hukum. Ya, kita sebenarnya sudah punya keputusan MK yang membatalkan ya peraturan bawah nomor 463. Jadi sebenarnya itu bagian yang harus kita pegang ya, bahwa proses pelarangan buku itu tidak bisa dilakukan semena-mena tanpa proses keputusan pengadilan. Meskipun toh kita, kalau kita serahkan pada proses pengadilan, materi, konten, metodologi, dan apapun kan kita juga tidak bisa mengawal dengan segitu juga mudah gitu. Karena siapa yang menguasai rezim peradilan hari ini, siapa yang menguasai rezim hukum hari ini, itu juga akan yang menentukan hitam putihnya keputusan itu. Tetapi minimal lah, minimal secara minimalis kita mempunyai payung hukum sementara itu. Yang harus kita pegang bahwa tidak ada kebenaran apapun ya, tidak ada legalitas apapun bahwa oh, misalnya tentara atau polisi bisa dengan tiba-tiba melarang buku tertentu, bukan. Kalau mereka membeli boleh-boleh saja mas ya, kalau mereka membeli di toko kita boleh-boleh saja. Bahkan sebagian praktek mereka itu kan membeli habis. Buku-buku yang kontroversial biasanya dibeli habis. Tempo yang edisi kontroversial dibeli habis. Kita pernah ya, kemudian buku-buku yang kita jual itu bukunya habis semua. Dibeli oleh siapa itu? Jadi cara-cara itu saya kira nggak apa-apa. Tapi kalau cara-cara teror, cara-cara sudah melebihi dari asumsi akal sehat kita, bahkan intimidasi, itu melanggar dari proses hak asasi manusia dan sebenarnya melanggar dari proses perlindungan hukum warga negara yang punya hak ya untuk konteks perlindungan kebebasan ekspresi dalam mengakses buku dan mengakses apa yang kita sebut sebagai dunia pengetahuan. Sudah mempunyai payung, ya, bahwa payung besarnya misalnya undang-undang perbukuan belum ada, tetapi itu bagian dari usaha perjuangan kawan-kawan dalam membangun proses keadaban literasi buku secara lebih baik. Saya kira itu, terima kasih. Memang cuma 3 kali dibanding jumlah pegiat buku dan pegiat literasi yang ada di Jogja ini, memang jauh lebih banyak jumlah pegiat buku dan literasinya. Cuma ini presiden yang tidak bagus gitu, untuk dunia literasi kita, karena bahkan data tahun 2012 Jogja ini menjadi penyumbang 30-50% buku ke seluruh Indonesia. Kota ini kota buku, dan kejadian ini justru terjadi di kota buku. Ini yang patut kita sesalkan gitu. Selanjutnya kita dengarkan orasinya Mas Kering maupun masalah literasi di Jogja. Ini saya baru dari Solo mengajar S1, S2 lalu menonton teater ya. Jadi bagian hidup saya adalah bagian dari dunia ekspresi ya. Bulan ini sebenarnya bulan paling penting untuk kota Jogja. Bayangkan saja, ini adalah Hari Pendidikan Nasional, Bulan Pendidikan Nasional. Bulan ini juga bulan buku. Bulan ini juga bulan kebangkitan nasional. Bulan ini juga bulan reformasi. Dan bulan ini juga bulan Jogja bangkit dari apa yang disebut gempal. Jadi kita punya apa yang disebut bulan paling mulia untuk kota Jogja, saudara-saudara. Dan apa yang esensi dari bulan paling mulia dari Jogja, bahwa kita selalu mampu melakukan kebangkitan dari seluruh krisis kita. Krisis hari ini sebenarnya hanya dua. Kita kalau membiarkan apa yang terjadi terhadap apa yang disebut pemberangusan masalah literasi ini, Jogja sebagai kota tolerans akan menjadi Jogja sebagai kota teror. Sedikit kata yang berbeda, tolerans menjadi teror. Yang kedua, kota sebagai warga yang indeks kenyamanannya paling tinggi menjadi kota dengan warga yang ancamannya paling tinggi. Jadi bayangkan, kalau hari mulia Jogja ini
kita tidak berani melakukan pernyataan yang tegas terhadap tindakan-tindakan apa yang disebut pemberantasan masyarakat literasi ini, maka toleransi akan berubah menjadi teror, warga aman menjadi warga yang terancam di aspek-aspek kehidupan kita. Dan jika itu terjadi, maka sebetulnya jangan bermimpi Jogja menjadi kota pendidikan dan kebudayaan. Karena kota toleransi adalah dasar tumbuh dari apa yang disebut kota pendidikan dan kebudayaan. Itulah pernyataan saya yang pertama. Yang kedua adalah, Jogja ini betul tadi adalah kota buku. Perpustakaan nasional pertama kali lahir di Yogyakarta tahun 1922 di dekat Sonobudoyo itu. Bayangin, perpustakaan nasional pertama kali di negeri ini lahir di Jogja. Dan mari kita lihat percetakan printing pertama di tahun 48, percetakan printing pertama oleh Canisius lahir tahun 22. Jadi dia pencetak mata uang pertama negeri ini. Pencetak mata uang pertama negeri ini. Karena apa? Pada waktu itu untuk membiayai pemerintahan tidak bisa. Maka apa Ibu Direktur Canisius berbicara dengan AB9, AB9, wis pokoknya taruhannya saya, ongkosnya pada saya untuk mencetak uang, untuk menggerakkan republik ini. Menggerakkan republik ini. Jadi sejarah buku adalah sejarah tentang menggerakkan kemerdekaan berpikir negeri ini. Dan Jogja menjadi inspirasi kebangsaan untuk itu. Pertanyaan dari hal yang kedua saja, apakah Jogja menjadi kota inspirasi dari teror dan ancaman? Saya tegas karena saya hidup di dalam dunia kreativitas sebagai pribadi. Yang ketiga adalah bahwa apa yang disebut revolusi mental, sebetulnya jika tidak ada rasa kritis dari elit politik terhadap kejadian-kejadian yang nanti akan dibacakan oleh teman-teman literasi, yaitu pemberantasan terhadap literasi ini sebenarnya mengalami kemunduran terbesar pada bulan kebangsaan yang terbesar keindonesiaan, bulan kebangkitan, bulan pendidikan dan sebagainya. Jadi pernyataannya revolusi mental akan mengalami kemunduran terbesar jika elit politik melakukan pendiaman terhadap kejadian-kejadian yang memundurkan pertumbuhan masyarakat literasi kita. Revolusi mental hanya akan jadi jargon semata. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, tentang kota Jogja. Jogja adalah kota inspirasi kebangsaan. Ini yang terpenting. Inspirasi di berbagai aspek, termasuk tadi sudah diceritakan ya, bahwa perpustakaan tumbuh di sini, menyumbang buku hampir 40% di negeri ini, ya kan? Bahkan pemilu itu percetakan buku pendidikan pemilu itu terbesar ada di Jogja. Yang melahirkan elit politik kita selama pasca 1998 dilahirkan oleh pendidikan politik dari masyarakat literasi mayoritasnya dari Jogja. Lahirnya pemimpin-pemimpin kita dari masyarakat literasi Jogja. Dan jika pemberangusan ini dilakukan dan dibiarkan oleh negara atau elit politik, maka sesungguhnya mereka berkhianat terhadap dasar tumbuh kepemimpinan era pasca 1998. Ini yang keempat. Dan yang kelima, sebetulnya yang paling penting juga, mari kita lihat bahwa kita rayakan bulan Mei ini dengan kebangkitan. Dalam kebangkitan harus ada keberanian melawan hal-hal yang bertentangan dengan penegakan hukum dan demokratisasi. Mari kita lihat ketika Soekarno pertama kali datang, Soekarno datang diundang oleh HB9 untuk dihadiri di Jogja, apa yang dikatakan Soekarno? Yang paling luar biasa dari masyarakat Jogja adalah jiwa kemerdekaannya. Itu yang membuat masyarakat Jogja menjadi termasyhur. Dan kalau ingin masyarakat juga termasyhur terus-menerus dan hidup terus-menerus, maka tumbuhkanlah jiwa kemerdekaannya. Hari ini sebetulnya, pada tanggal penting ini, bulan buku, bulan pendidikan, bulan kebangkitan, bulan bangkit Jogja, sesungguhnya kita harus merayakan jiwa kemerdekaan yang dikatakan oleh Soekarno. Dan kita semua hari ini tepuk tangan untuk teman-teman karena kita merayakan semua bulan kemerdekaan ini. Dan HB9 mengatakan, wahai seluruh elit politik dan pemimpin di seluruh Indonesia, ketika mengajak Soekarno ke sini,
datanglah ke Jogja, karena Jogja kota paling aman bagi seluruh inspirasi kebangsaan. Dan Jogja akan melindungi kamu dari seluruh ancaman teror bagi inspirasi kebangsaan. Oleh karena itu, sebetulnya kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan apa yang disebut dengan berbicara adalah salah satu esensi inspirasi kebangsaan yang harus menjadi ciri khas dari kota ini. Tanpa itu, sebetulnya apa yang disebut sejarah Jogja sebagai inspirasi kebangsaan akan kehilangan peranannya di Indonesia itu. Padahal itu nilai termahal, terbagus, dan terindah dari kota ini. Jadi pada hari ini saya ingin mengatakan, dalam faktor sejarah, buku adalah bagian dari sejarah Jogja dengan perpustakaan pertama di kita, percetakan pertama kita di Jogja itu sendiri, bahkan mencetak uang. Dalam pertumbuhan ekonominya, kita hampir 40% buku di seluruh Indonesia bertumbuh dari Jogja. Dalam peran pendidikan warga negaranya, apa yang buku-buku pendidikan politik pasca pemilu, mayoritas dilahirkan oleh percetakan dan penerbit Jogja yang melahirkan pemimpin-pemimpin sekarang dengan warga yang terdidik oleh buku-buku itu. Dalam kebebasan berbicara, berpendapat, kita melahirkan novelis, sastrawan, dan penyair-penyair yang menghidupkan keindonesiaan. Karena itu sekali lagi, melakukan pembungkaman atau pemberangkusan, terbukanya masyarakat literasi sesungguhnya, dia membunuh manusia-manusia yang memberi inspirasi kebangsaan. Saya berkata begitu karena bapak saya itu penerbit buku, ya kan? Bapak saya itu penerbit buku di sebelum ada Liberty, itu ada percetakan namanya USA, bukan United States of America. Bapak saya namanya itu Sucipto. Jadi singkatannya U itu usaha, S itu Sucipto, karena agama Islam A Amin gitu. Jadi sudah ada plesetan zaman dulu, pernah mencetak buku-buku Ani Asmoro berbahasa Jawa. Mencetak Bendi Mataram untuk pertama kali sebelum dialih oleh percetakan yang lain. Jadi dalam sejarah dan penulis buku namanya adalah Sampur Merah Banjar Keraton judulnya. Itu adalah buku tulisan bapak saya yang kemudian itu sebenarnya mengambil Mangir, transformasi Mangir dengan judul Sampur Merah Banjar Keraton. Lalu sekarang saya banyak menerbitkan buku, menulis yang terakhir Krisis dan Paradok Film Indonesia, misalkan SBY, Opera Sabun, dan sebagainya. Jadi saya tumbuh dalam masyarakat buku, bahkan bapak saya punya perpustakaan kecil namanya Daun Luntar. Oleh karena itu di perpustakaan itu ada buku kayak Indonesia Menggugat. Ya, tapi kalau kelas 2 SD suruh membaca Indonesia Menggugat, ya agak sedikit pusing kepalanya kan ya. Dan tidak laku perpustakaannya. Tapi mari kita lihat, saya tumbuh dari keluarga buku di kota yang sebetulnya punya sejarah buku di Indonesia, di kota pendidikan, kota kebangkitan, dan kota yang selalu berhasil melawan krisis. Menurut saya apa yang terjadi tentang masyarakat literasi hari ini adalah persoalan krisis, dan saya yakin kita semua mampu untuk melawan krisis itu sendiri. Terima kasih. Dari LBH Yogyakarta, Mas Didin, dan orasi Bapak Gari Nugroho, jelas bahwa Indonesia bukan hanya dibangun dengan tetabuhan perang, tapi juga dipahat lewat kata-kata dan perdebatan. Dan Jogja adalah kota yang menyediakan segala rupa perdebatan dan kata-kata itu. Maka menyikapi situasi terkini yang menekan dan meresahkan, kami masyarakat literasi Yogyakarta yang terdiri dari penerbit, lembaga percetakan, toko buku, pelapak online, asosiasi buku, pembaca, pegiat media komunitas dan literasi, perupa, media independen, organisasi kemahasiswaan, menyampaikan 7 maklumat buku dari Jogja. 1. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di hadapan orang banyak lewat berbagai media, termasuk persamuan seni budaya dan penerbitan buku, adalah amanat reformasi dan konstitusi
yang mesti dijaga dan dirawat bersama dalam kerangka kebinekaan sebagai bangsa. 2. Setiap perselisihan pendapat atas pikiran yang berbeda-beda hendaknya diselesaikan dengan jalan dialog dan atau mimbar-mimbar perdebatan untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuan. 3. Segala bentuk pelarangan atas penerbitan buku dan produk-produk akal budi seyogianya dilakukan pihak-pihak yang berwenang atas izin pengadilan sebagaimana diatur oleh hukum perundangan yang berlaku dengan mengedepankan aspek penghormatan pada HAM, demokrasi, dan keadilan. 4. Mendesak kepada Lembaga Arsip Republik Indonesia atau ANRI untuk membuka secara bebas arsip-arsip negara yang terkait dengan tragedi 65 dan pelanggaran HAM berat lainnya sebagai bagian dari upaya kita belajar dan memperkaya khasanah pengetahuan kesejarahan. Maklumat 5, mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah menciptakan iklim perbukuan yang sehat, kompetitif, dan memberi perlindungan pada kerja penerbitan, diskusi buku, dan gerakan literasi yang inovatif sebagaimana diamanatkan preambul Undang-Undang Dasar 45. Maklumat 6, asas kerja umum dan kegiatan harian ekosistem perbukuan membutuhkan aturan main yang jelas dan mengikat semua ekosistem yang bernaung di dalamnya. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan DPR RI untuk menggodok dan segera, karena sudah 10 tahun lebih, segera mengesahkan Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional yang demokratis. Maklumat terakhir, atau maklumat yang ketujuh, mendesak Ikatan Penerbit Indonesia atau disingkat IKAPI sebagai salah satu dari asosiasi penerbit buku yang menjadi mitra pemerintah dan sudah berpengalaman dalam sejarah panjang perbukuan nasional senantiasa mengambil peran yang signifikan dan aktif responsif untuk membangun komunikasi yang sehat dengan elemen-elemen masyarakat yang plural. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, demikian maklumat buku dari Masyarakat Literasi Yogyakarta yang disampaikan di LBH Kota Yogyakarta bertepatan pada Hari Buku Nasional 17 Mei 2016 yang ditandatangani atau dalam daftar yang berikutnya itu oleh 127 nama maupun lembaga atau komunitas literasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Terima kasih Mas Widin yang sudah membacakan maklumat. Selanjutnya mungkin ada teman-teman wartawan yang nanti ada sesi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Mas Ade Ma'ruf. Monggo Mas Ade. Menerang sesuatu terkait maklumat buku dari Jogja yang sudah dibaca oleh Mas Muhyiddin M. Dahlan, salah satu teman kita pegiat literasi dari Indonesia Buku, juga bisa bertanya beberapa hal lainnya kepada teman-teman yang sudah memberikan orasi tentang buku dan hukum, juga buku dan kota. Mungkin ada yang mau bertanya atau menerang sesuatu, silakan menunjukkan tangan dan menyebutkan nama. Monggo. Baik. Oke, saya ingin bertanya apakah nantinya di maklumat ini sudah ada tembusan ke kementerian dan sebagainya, lembaga-lembaga yang memang itu bertanggung jawab atas dunia literasi di Indonesia secara kenegaraan, secara pemerintahan. Seperti itu. Dan apakah hal ini bisa juga mendesak adanya kepada pihak-pihak yang menyebarkan teror terhadap dunia perbukuan Indonesia?
terima kasih kepada teman-teman semuanya. Nantinya maklumat ini akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang memang ada dalam ranah persoalan ini. Nanti setelah acara ini, nanti kita rembuk lagi dengan masyarakat di Daerah Yogyakarta untuk tembusannya kemana saja. Saya kira itu ya. Seperti sudah disampaikan Mas Faiz di awal, jadi memang apa yang kita lakukan hari ini tidak berhenti di sini. Jadi selanjutnya masyarakat literasi Yogyakarta akan gini, kemarin didatangi polisi gitu ya. Ya besok kita datang ke sana, minta waktu, kita jelaskan buku itu seperti apa, kontennya seperti apa, dan tidak dengan cara yang mereka lakukan seperti itu ke kita. Coba kita, sebenarnya ini bukan selama ini beberapa teman terutama yang di asosiasi melakukan itu, cuma mungkin belum begitu efektif gitu ya. Jadi setelah ini MLJ juga dengan menggandeng teman-teman yang ada di ranah literasi lainnya akan terus menggulirkan diskusi-diskusi bersama pihak-pihak yang mungkin belum sama persepsinya dengan kita tentang buku dan literasi. Monggo kalau masih ada yang silakan dengan menyebutkan nama. Rimba, bagaimana MLJ ke depannya untuk menyebarkan gagasan ini terhadap masyarakat? Iya, tadi sudah beberapa kali dijelaskan tadi ya, bahwa setelah ini banyak kegiatan yang mungkin kita laksanakan ya. Selain diskusi-diskusi juga membangun, kan yang selama ini kan yang terjadi itu adalah saling mengkutuk satu sama lain, tidak terjadi komunikasi. Nah, makanya kita desak pada lembaga-lembaga perbukuan yang ada dalam masyarakat kita untuk memfasilitasi terjadinya komunikasi yang mandek itu, sehingga apa yang terjadi dengan kita ini bisa kita minimalisasi sedemikian rupa, bukan menghilangkan ya, meminimalisasi lewat komunikasi yang intensif antara para pihak yang berbeda pendapat. Saya kira itu Mas Riba ya. Pertemuan para sejarawan dan para guru dan juga sekolah-sekolah ya, itu juga harus menjadi peran penting, termasuk para sejarawan dengan para penegak hukum. Itu menjadi sangat penting untuk memahami sejarah itu. Jangan lupa ya, lagu kayak Internasionale itu aja itu diterjemahkan oleh Ki Hajar Dewantoro pada saat itu. Jadi membaca sejarah menjadi sangat penting bagi aparat penegak hukum dengan keterbukaan melihat sejarah itu. Tanpa membaca sejarah, maka sebenarnya apa yang disebut penegakan hukum akan mengalami kecacatan dalam peradabannya. Oleh karena itu menurut saya justru sekarang ini adalah pertemuan-pertemuan lembaga penegakan hukum termasuk aparat dengan apa yang disebut membaca sejarah, termasuk sejarahnya pengertian dan membaca buku literasi terhadap sejarah menjadi sangat penting. Kita tadi berbicara panjang soal pertama adalah prinsip, secara prinsip bahwa proses pelarangan, pemberangusan atau bentuk dari apa teror atas literasi kita itu bagian dari tindakan yang sebenarnya ya, dalam konteks hukum malah melanggar hukum dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia kalau dalam konteks hari ini. Kemudian bicara pada metodologi, saya sepakat ada dua hal, prinsip kita pegang, metodologi kita pakai. Salah satu metodologi adalah komunikasi yang intens. Komunikasi bagian dari dialog. Dialog itu bagian dari sosialisasi kita terhadap pemaknaan sejarah, informasi sejarah, dan yang lainnya. Saya mencontohkan saja di lembaga kita, Pusam UI, dan juga sebenarnya juga bersama-sama lembaga LBH pernah, kita telah mengajak, selama ini kan lingkungan ya, lingkungan pertama dalam misalnya institusi-institusi yang dibangun secara hierarki militeristik, terutama misalnya militer dan polisi atau TNI dan polisi, itu kan tradisi habitus menulis itu kan kurang. Saat tradisi habitus menulis, penulisan, literasi itu kurang,
maka kemudian zona aman mereka adalah zona tidak menulis. Kemudian zona aman tidak menulis itu akan membangun tradisi lagi tidak suka dengan penulisan. Misalnya tawaran ini dari komunitas literasi, gimana mendampingi misalnya aparat-aparat kepolisian atau aparat-aparat TNI misalnya, bisa membangun habitus menulis. Itu satu bentuk dari proses mensosialisasikan keadaban penulisnya. Dengan begitu maka mereka tidak mungkin mudah, tidak mungkin katakanlah ya, dengan sekian-sekian praktek selama ini kemudian memberangus buku. Karena buku juga bagian dari habitusnya. Buku bagian dari, ini sudah. Jadi kita pernah mengajak misalnya ketika Bu Samjui dia mendorong di Akademi Kepolisian, dua kali ya, baru pertama kali Taruna Akpol atau Taruni Kepolisian itu menulis buku. Ada dua buku yang ditulis, dan itu mungkin bertahun-tahun, mungkin sudah puluhan tahun ini selama Republik berdiri, tidak pernah menulis. Bayangkan Mas Mungi Odin. Kalau kita nggak pernah menulis, apakah kita suka dengan tradisi penulisan? Bahkan mungkin antipati terhadap itu apa, itu buku, itu apa. Bahkan yang saya katakan rezim kepatuhan tadi membuat kemudian buku menjadi sesuatu yang jauh dari sangkut paut keadaban mereka. Padahal sudah dijelaskan oleh Mas Garin bahwa buku adalah bentuk dari fondasi keadaban itu. Jogja terbangun dari itu, sudah terbukti dalam historis, Jogja terbangun dari keadaban buku itu. Perawan yang hebat, para dunia akademisi yang hebat, menjadi hal-hal yang sebenarnya kalau kita contohkan buku itu ya positif gitu. Buku itu sesuatu yang bisa mendorong keadaban yang positif. Tapi ini yang harus kita bangun. Dan saya sepakat bahwa proses sosialisasi itu bisa melalui metodologi dan mekanisme-mekanisme yang beragam dan variatif. Wartawan ingin bertanya langsung.